Halo sahabat jelajah udara. Kali ini saya mau ajak kalian untuk eksplor langit di atas desa Karangan yang ada di Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya menerbangkan drone saya di area persawahan yang ada di desa Karangan, guys. Di kamera drone itu kalian bisa ngelihat ya, itu ada motor yang lewat di sebelah saya. Kemudian okay, saya kejar dulu. Ngeng. Kali ini area persawahan yang ada di desa Karangan itu sudah ditanami padi, guys. Kalau beberapa desa di kota Ponorogo itu saat ini masih masuk musim panen padi, tapi di desa Karangan ini rupanya sudah masuk di musim tanam padi, guys. Beberapa petak sawah yang ada di kamera drone saya itu terlihat sudah mulai ditanami padi dan padinya itu sudah mulai tumbuh. Terus kemudian itu saya mengarahkan kamera saya ke arah barat. Nah, pemandangan di barat ini banyak sekali perbukitan yang cantik, guys. Kalian bisa ngeliat yo, desa Karangan itu sepertinya adalah desa yang dikelilingi oleh perbukitan. Jadi dari barat itu saya manuver ke arah selatan, itu tampak sekali kalau perbukitannya itu tidak putus gitu loh, guys. Jadi sambung menyambung dan keren banget pokoknya. Terus kemudian itu di kamera drone juga terlihat pepohonan yang ada di perbukitan itu tampak semuanya full hijau dan rapat gitu. Keren banget. Itu kelihatan di perbukitan itu sepertinya belum banyak terjamah oleh manusia, jadi masih asri dan alami dan hijau gitu. Wow. Sekarang ini masuk musim hujan. Hampir setiap hari Ponorogo itu masih hujan di bulan Maret tahun 2023 ini. Makanya ini pemandangan yang saya dapat dari kamera drone itu juga hijau-hijau gitu. Terus kemudian itu saya mengarahkan ke arah timur. Nah, di timur pun kalian juga ngelihat ya, itu sekilas ada Gunung Liman yang ada di perbatasan Trenggalek sana. Itu juga terlihat dari kamera drone saya. Saya menerbangkan drone saya di awal-awal ini dengan ketinggian tidak terlalu tinggi, guys. Paling cuma ketinggian 50 meteran. Jadi kalian bisa ngelihat itu pemandangan yang ada di kamera drone saya dari jarak yang agak dekat. Oke, sekarang saya mengarahkan kamera saya ke arah utara dan saya menemukan, wow, itu ada sungai itu. Itu sepertinya Sungai Keden. Ya, Sungai Keden. Saya pernah ngedrone di desa Watu Bonang yang tidak jauh dari desa Karangan ini dan saya juga menemukan Sungai Keden itu. Oke, guys, saya mendekati Sungai Keden dulu ya. Sungainya saat ini debitnya cukup lumayan besar dan Sungai Keden itu diameternya juga gede, guys. Kemungkinan itu diameternya di atas 5 meteran. Wah, itu sungainya mirip seperti huruf U ya. Terus kemudian di tengah-tengahnya itu seperti ada pulau, pulau yang cantik gitu. Oke, saya mulai mengarahkan kamera drone saya ke arah barat lagi. Wow, kelihatan ini keren banget, guys. Ada sungainya, terlihat sungai dan perbukitan dan juga persawahan yang hijau. Kalau kalian suka traveling ke desa-desa gitu, saya rekomendasikan kalian untuk explore desa Karangan yang ada di Kecamatan Badekan ini. Ini tuh desa ini asri banget, guys. Dijamin nih kalau kalian mengunjungi desa ini dan kemudian kalian bersepeda di keliling desa ini, wow, kalian pasti akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Oke, itu adalah jalanan yang tampak dari drone saya. Itu sepertinya jalanan yang menghubungkan desa Karangan dan desa-desa lainnya. Saya manuver lagi ke arah selatan. Wah, dari sini kelihatan ini area persawahannya yang sudah ditanami padi dan digarap. Keren, guys. Terus kemudian itu perbukitannya, perbukitannya itu sambung menyambung tidak putus sama sekali. Wih, keren. Cuaca pagi ini
itu agak mendung. Semalam itu turun hujan juga di Ponorogo. Dan saya menerbangkan drone ini sekitar pukul 10 pagi. Kondisi anginnya itu cukup tenang. Jadi saya bisa menerbangkan drone saya dan menurunkan drone ini di tempat saya itu dengan tidak ada masalah sama sekali. Terus kemudian pagi ini kondisi di desa Karangan sendiri juga cukup tenang, guys. Saya menerbangkan drone itu kan di jalanan di tengah-tengah sawah yang menghubungkan desa Karangan dan di desa-desa lainnya. Di situ itu minim ada pengendara gitu. Jadi saya juga bisa nongkrong di pinggir jalan tanpa hambatan sama sekali. Oke, itu saya perlihatkan pandangan dari bawah. Wah, area persawahannya luas juga ini di desa Karangan. Keren, 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 keren. Gak salah ini saya masuk ke desa Karangan ini. Pemandangannya benar-benar memanjakan mata ini. Ini kalau misalkan beberapa bulan lagi nih, pada waktu sawah-sawahnya itu sudah mulai tumbuh dewasa, wah ini lebih keren lagi ini. Oke, itu saya mendekati area pemukiman penduduk ya, guys. Pemukiman penduduk di desa Karangan ini berkelompok kayaknya. Jadi mereka hanya bergelumur di sekitar jalan raya. Setelah itu full. Itu sawah-sawah semua, guys. Oke, saya perlihatkan dulu perbukitannya. Cantiknya. Kalau kalian ingin menerbangkan drone di Desa Karangan, Kecamatan Badegan ini, di sini itu minim tower. Saya menerbangkan drone saya dengan radio sekitar 400 meter dari titik awal saya menerbangkan drone, dan di situ itu benar-benar sinyal saya tuh full, guys. Saya dapat itu sinyal di atas itu sampai 16-17. Jadi cukup aman menerbangkan di sini. Hanya saja kalian harus hati-hati itu dengan keberadaan bukit-bukit itu, karena bukit-bukit itu bisa menghalangi sinyal GPS dari drone kita. Oke, itu saya perlihatkan pemandangan dari arah barat, kemudian saya mundur. Wah, keren, 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 keren. Saya cukup puas banget ini menerbangkan drone di sini. Ini benar-benar ciamik, guys. Hijau full semua. Area persawahannya juga keren banget. Saya manuver dulu ya. Oke, sip, 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 sip. Wow, 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 wow. Ini saya gemes ini, saya pengen bawa sepeda terus mancal di sekitar desa Karangan ini. Wah, pasti keren ini. Wah, langitnya juga cukup mendukung. Meskipun mendung tapi tidak turun hujan ini. Paling hanya rintik-rintik gitu. Oke, saya melayang dulu, guys, di atas area persawahan. Kemudian saya perlihatkan perbukitannya. Wah, ciamik soro ini. Kalau kalian ingin menerbangkan drone di atas desa Karangan, saya rekomendasikan kalian untuk menerbangkan drone dari tempat saya ini. Di sini tuh dijamin aman ya, guys. Jadi untuk penerbangan drone sendiri kan ada larangan bahwa kalian tidak boleh menerbangkan drone di area yang ramai atau gerumbul-gerumbulan manusia gitu. Jadi kalian harus menerbangkan drone di area yang clear, maksudnya bebas dengan manusia. Juga area di atas kalian itu tidak termasuk dari areanya bandara. Jadi kalian harus ngelihat. Kalau saya patokannya di drone case. Dari drone case itu kalian bisa ngelihat apakah area tempat menerbangkan drone kalian itu termasuk area yang dilarang untuk menerbangkan drone atau tidak. Nah, kebetulan di Ponorogo itu bebas, guys. Bebas, tidak ada larangan penerbangan drone di sini karena Ponorogo tidak punya bandara. Tapi tetap harus mengikuti aturan penerbangan drone ya, guys. Ketinggian maksimal penerbangan drone hanyalah 120 meter. Di atas itu kalian tidak boleh menerbangkan drone dengan alasan apapun. Itu demi keselamatan manusia dan juga kalian sendiri nih. Kalau misalkan kalian melanggar penerbangan drone kan kalian juga bisa disanksi. Nah,
sanksinya itu cukup lumayan berat juga sih. Makanya jangan melanggar. Oke, ini saya manuver lagi ke arah timur. Nah, ini saya sudah terbang di atas ketinggian 120 meter ini. Terlihat pemandangan yang di bawah itu mengecil ya guys. Keren sih, kalau dari ketinggian 120 meter memang keren sekali. Wah, itu kelihatan jalanan yang menghubungkan desa Karangan dengan desa yang lainnya. Kemudian area persawahannya yang super duper luas banget. Terus kemudian saya menarik kamera drone saya ke atas, ke bawah. Puas-puasin pokoknya di sini. Ini keren banget ini. Oh ya, ini karena saking puasnya ini penerbangan drone di desa Karangan ini sampai lebih dari 15 menit ini saya. Untungnya enggak ini kehabisan baterai di atas ya. Oke, ini saya mulai return to home guys. Saya menekan drone saya untuk kembali ke titik awal saya menerbangkan drone ini. Oke, itu saya manuver dulu. Sambil turun pelan-pelan saya perlihatkan pandangan dari bawah untuk desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Buat kalian yang suka traveling, ayo-ayo sini, datang ke Ponorogo, explore desa-desa yang ada di Ponorogo. Dijamin kalian puas banget pokoknya. Saya rekomendasikan kalian untuk bersepeda di desa-desa di Ponorogo ini pokoknya. Kalau bersepeda di Ponorogo itu pasti puas. Itu yang cantik-cantik ini, yang kayak gini tuh, desa Karangan itu termasuk salah satu desa yang cantik banget kalau menurut saya. Benar-benar memanjakan mata ini. Bagian bukit-bukitnya, area persawahannya, dan juga hijau-hijaunya itu loh guys. Oh ya, ini kalau misalkan kalian mau datang ke Ponorogo, saya rekomendasikan juga di musim hujan nih guys. Jadi musim hujan itu benar-benar full hijau. Kalau musim kemarau nanti ya sedikit gersang sih. Oke, saya pikir sekian dulu ya guys, sharing pengalaman dari channel Jelajah Udara kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Jelajah Udara, karena di sini saya akan terus update pengalaman-pengalaman ngedrone lainnya di sekitar Ponorogo, di sekitar Indonesia, dan juga di sekitar dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you and bye-bye.